bike trip. Patahnya di mana tadi? Sini om, barusan ada lowongan itu. Sementara aja. Sementara. Biasa ntar tunas biar bisa ntar tunas. Karena kebanyakan muatan ya? Ya bau body juga nih. Tadi barusan dilas juga ini om. Baru patah dari situ sih. Gak ada lagi Jah. Kalian lagi? Seling gak ada ya? Biar lebih kuat lagi kita buat. Kamu asal mana? Saya aslinya Medan om. Medan? Iya. Udah berapa tahun ikut ini? Udah dari SMP om. SMP? Iya. Cuman kemarin kita baru pulang dari Padang. Padang. Baru dari mana ini? Baru dari ambil motor ini. Yang tadi? Iya, dipakai anak Jakarta. Bapak kemarin. Kan dibawa mana Jawa? Oh iya. Kami dia minjem sama kami. Oh, jadi ini boleh dipinjam-pinjam ya? Boleh. Kalau sama kawan kami boleh. Saudara semua, om. Ini baru kami ambil di ring road. Ring road. Ring road di mananya? Di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Kalau ini kalian ambil, mereka naik apa? Tadi ada motornya juga kayak gini juga motor mereka. Oh, ada juga ya. Nama kamu siapa? Riko. Riko. Riko dipanggil Uco. Asli Medan? Iya, asli Medan. Om. Medan di mana tinggal? Pasir Batu. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Mama enggak marah? Enggak, Om. Enggak. Serius enggak marah? Enggak, udah izin. Udah izin. Oh, jadi ikut-ikut gini boleh sama orang tua? Boleh. Boleh. Udah izin kok. Jaga diri baik-baik, kata mama. Oh gitu ya. Iyalah, aku akan jaga diri baik-baik, ma, aku bilang. Enggak ada yang narkoba ya? Iya, om. Ada. Jauhlah dari ada situ, om. Makannya kita susah. Kita makan aja susah, om. Masa kita kayak gitu? Kami mau nyelesai misi sendiri aja. Misi terakhir kalian kemana? Ini kami, misi kami, om. Mau tembuskan Bali, om. Ke Bali? Iya. Selesai dari Bali? Pulang, cari istri, menikah. Pensiun? Iya. Jadi mau ninggalkan dunia Vespa ekstrim? Iya. Main Vespa tetap, cuman ya standar lah. Cuman kita kayak Vespa biasa lah. Gak kayak gini lagi. Ninggalkan Vespa ekstrim tapi kembali ke standaran? Iya. Gak bisa dilupakan Vespa. Kamu namanya siapa? Ini? Saya. Iya. Romi om. Romi? Iya. Anak Medan juga? Iya. Medan di mananya? Di Usu om kita. Umsu? Usu. Di Usu? Iya. Orang tua gak marah ikut ini? Ya marah om. Marah? Ya. Terakhir pulang kapan? Seminggu sebelum lebaran kemarin. Seminggu sebelum lebaran pulang? Iya. Lahir batin sama orang tua ya? Habis itu minggat lagi? Umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Abang ini siapa namanya? Iano. Bimo. Bimo. Bimo? Orang Medan juga? Orang Medan. Medan di mana? Padang Bulat. Terakhir pulang kapan? Sama juga om. Sama. Terakhir bulan apa? Puasa. Ini? Gereja om. Medan di mana? Di Klumpang. Di Klumpang? Oh, Amparan Perak sana ya? Orang Amparan Perak. Terakhir pulang kapan? Seminggu yang lalu. Minggu yang lalu. Orang tua gak marah juga? Enggak. Gak marah ya? Enggak. Kalian ini ketemunya gimana? Jalan. Jalan? Ya, kenal di jalan, jumpa. Oh, jadi akrab. Jadi akrab. Kenalan satu kota pula ya kan. Ternyata satu kota, jadi gabung-gabung. Ya, saling merangkul lah om, bersama Vespa. Ini yang buat siapa? Dia om. Kamu yang buat? Dia om. Di mana buatnya? Di Padang kemarin saya. Padang? Habis ya. Berapa ini? Besinya? Semua.
adalah 1 juta lebih, kurang lebih 1 juta lebih ya. Ya, kemarin saya kerja di sana. Biayanya dari ngamen-ngamen ya? Kerja kemarin. Kerja di mana? Kerja apa? Dulsumer. Dulsumer. Sengaja kerja Dulsumer? Memang niat buat ini, Om. Memang niat cari modal untuk buat ya. Ini Vespa Extreme. Ya. Oh. Udah berapa tahun ini Vespanya? Jalan 2 tahun, Om. Berjalan 2 tahun. Berarti kalian baru 2 tahun ikut Vespa Extreme ya? Udah lama, Om. Yang kemarin ini baru-baru buat. Hilang. Sebelumnya? Hilang. Gerobak juga hilang juga. Sama gerobak-gerobaknya? Iya. Hilang. Hilang di mana? Hilang di depan gang rumah. Hilang depan gang rumah. Iya, dicuri. Ini kita kan baru buat lagi kemarin. Kamu kemarin di Padang sendiri? Berenam. Siapa aja? Teman-teman yang di sini ada ikut juga? Ada. Cuman dia kan satu. Kerja door sama juga sama bareng. Malam ini mau berangkat kemana? Dari tempat istirahat lah, Om. Di mana kira-kira? Mau pom bensin. Di mana lah bisa pergi lah. Terakhir diusir di mana? Kan kalian kalau kayak gini-gini kan disuruh usir kan? Iya, Om. Terakhir diusir di mana? Di ring road. Di ring road kita diusir, Om. Yang mogok-mogok kemarin itu kalian ya? Iya, Om. Iya. Itu mau kemana itu terus aja? Ke Belawan ya? Iya, Om. Udah kuat nih kira-kira? Udah, alhamdulillah. Insya Allah, yuk. Semangat. Nanti di jalan hati-hati kalian. Iya, Om. Makasih banyak ya, Om.